Operasi pasar diantaranya berlangsung di Bali. Selasa pagi, Bulog gelontorkan 200 kg cabai rawit dari Jawa Tengah di 4 pasar tradisional. Cabai dijual seharga Rp60.000 per kilogram. Karena tidak ada batas pembelian, cabai rawit operasi pasar habis dalam waktu tak sampai 3 jam. Selain stabilkan harga, operasi pasar juga bertujuan untuk menyokong usaha kecil menengah yang berproduksi dengan bahan komoditas ini.